Halo teman-teman, ini akhir pekan. Saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke tempat wisata yang tidak jauh di dalam kota saja. Untuk healing, nggak perlu harus mahal. Di mana? Nah, sekarang kita ada di wisata Sumber Jiput, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Wisata Sumber Jiput, Rejomulyo, Kota Kediri. Seperti apa penampilannya? Yuk, ikuti saya. Di pintu masuk ada penjual makanan ikan. Harganya Rp1.000 saja ya untuk satu bungkusnya. Kan di dalam itu ada wisata kolam ikan yang bisa kita manfaatkan untuk bersantai sekaligus memberi makan ikan. Asik pasti ya. Gimana? Nanti kita ikuti bersama ya. Saya harus turun tangga yang cukup tinggi. Tuh. Begitu sampai di bawah, view-nya terlihat ramai sekali. Pengunjung yang sedang menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Mulai dari anak sampai dewasa, semuanya di sini. Ada playground, tempat bermain anak, kemudian juga ada kolam ikan. Sepertinya ada perahu bebek-bebekan juga ya. Di jauh sana tuh. Ah, warna merah itu. Nanti kita lihat ya. Wisata perahu bebek-bebekan Sumber Jiput. Murah meriah. Cukup dengan Rp10.000 bisa bermain bebek-bebekan sepuasnya. Namanya Pak siapa, Pak? Pak Erwin. Pak Erwin. Ramainya biasanya hari apa, Pak? Hari Sabtu sama Minggu. Kalau tanggal merah juga ramai. Oh, ramai. Iya. Biasanya bisa berapa, Pak, penghasilan sehari kalau pas rame? Ya, kalau pas rame paling bisa 600, 500. Nah, lumayan, Pak, ya. Iya. Nah, saya mencoba gimana serunya main perahu bebek-bebekan di Sumber Jiput ini. Aduh, ini olahraga ya, sekaligus untuk hitung-hitung melangsingkan badan. Capek juga. Ayo. Hei, hey, ikan, ada ikan. Wih, ikannya besar ini. Halo ikan. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Wah. Halo ikan. Oh iya. Ini bisa dicokot deh. Orang dewasa ini. Melelahkan juga, capek ternyata mengayuh perahu bebek-bebekan ini. Ikannya banyak banget ini. Ada tombro, nila, koi, macam-macam ikan air tawar. Wih, seru sekali, ramai sekali masyarakat yang mengunjungi Sumber Jiput ini. Wih, ikannya besar-besar, ikan koi. Sambelnya juga, Pak.
wisata alam murah meriah healing di dalam kota Kediri, di Sumber Jiput, kota Kediri.